tah dina hal eta panginten kedah hujannya komodi anu ayana dina titik sapertos longsor anu dipengker wayana kasadayana warga masyarakat supados tiasa langsung mungkin urang ka desa panginten kin aya pihak terkait anu saumpamina aya kejadian-kejadian anu membahayakan masyarakat. Oke, meureun dina mah buktoskeun kana sakumaha kanyaahna ka masyarakat ketika terbukti ieu pembangunan jalan ayeuna urang salaku masyarakat sok kantun ngarawat oge meliharana nya anu pamasian pemerintah eta. Ayeuna sisianana sok upami teh mah peremna tos rada jelekong di aru urang nana ditanya eta urang kantun meliharana ayeuna eta kanggo urang sadayana. Oke, kebersihan di bumi nak masing-masing mangga sok dijaganya Pak Bu. Bagi ayeuna musim hujan komo sok aya di antawisna cangkang-cangkang tina bekas minuman anu sehinggakeun tiasa saumpamina aya cai hujan nyangkrung kana eta wawadahan teras ngendap gina anu dikhawatirkeun timbul kana. Tapi mudah-mudahan mah urang sadayana tiasa ngajaga ngarisana tina kebersihan etanya. Rasa terasa panginten anu kaduana dina keamanan wayana bapak ibu khususnya imah ka bapak-bapak pangitennya kedah tiasa ningkatkeun deui tah anu padahal eta teh ngajanjeunkeun hiji peluang ja. Tah poena sakitu sok mangga eta mah panginten Pak RT geus anu gaduh wewenangna sistemna kumaha supados tiasa meningkatkan deui kana sistem lingna. Teras anu katiluna panginten dina masalah kesehatan alhamdulillah kanggo di Desa Tajur Sindang tingkat kesehatan sakedik dina laporan-laporan menurut rumah sakit gitunya. Nah, kalayan alhamdulillah kin dina dinten Senin panginten tim petugas kanggo pelaksanaan vaksinasi pada dilungsurkeun deui ka wilayah desanya. Kalayan ieu teh aya dua informasi salarasna mah ngankin berarti Pak RT tiasa nembuskeun deui dina pas hari hana lah dina wengina nya. Mari tadi teh aya informasi ti ibu kepala desa aya informasi orang Polres pada langsung turun ka. Alhamdulillah kalayan anu ka dua na eta mah poin anu ka hijinya di antara program pemerintahan anu ayeuna dipimpin ku ibu kepala desa kersana ibu Hajah Entin Suhartini kalayan sekaligus pribados nyanak mandat oge nyanggakeun salam silaturahmi ka sadayana warga masyarakat khususna Kampung Garunggang di dieu kalayan hatur hapunten saur mantenna henteu tiasa hadir dina ieu saah nanging teu ngirangan rasa kanyaah oge bangga ka sadayana warga masyarakat di dieu pada khususna. Anu saterasna panginten dina prihal masalah PBB pribados nuhunkeun hapunten ka sadayana warga masyarakat pada khususna di KRT-an 2 hiji ieu dieu nguningakeun dina hal masalah PBB sanes berarti pribados nyangki urang dieu can lalunas atawa nepi can malayar nya nanging ieu mah etang-etang ngemutan we lah bilihna aya SPPT anu katulap katileup tah margi laporan anu parantos dugi tercatat di kecamatan teh Tajur Sindang nembe kirang langkung 75% berarti PBB Tajur Sindang teh masih aya anu tertunda keneh anu teu acan kabayar. Tah bayana kitu pribados dina ieu danget ngemutan ka sadayana warga masyarakat bilihna aya anu hilap teu acan kabayar mangga nyuhunkeun kesadaranana kanggo melunasi sakumaha pajak bumi dan bangunan etanya. Saterasna panginten pribados dina ieu saah bade
ngadur atau napi unjuk-unjuk panginten ieu teh sambutan pribados teh sambutan terakhirnya di kepemimpinan kades terpilih 2021 periode 2021-2027 nya panginten kepala desa anu enggal ayeuna ngagaduhan aturan oge kebijakan anu enggal deui tadina hal eta panginten seueur atanapi aya tambal sulam di antawis para staf kuayang sakitu mumpung pribados aya kesempatan dina ieu da saah panginten pribados salaku kepala dusun 2 dina leresan eta dina ieu saat panginten sambutan terakhir pribados margi ya pribados pada ngadongeng heula sakedik ieu mah dina hal panginten perjalanan hidup pribadosnya sadayana teu aya anu di duga anu teu disangka anu pertama pribados perjalanan pribados ngabdikeun ka pemerintahan desa Tajur Sindang awal tahun 2008 nuju ke pemimpinan Bapak Wabub ayeuna Pak Haji dugi ka 2015 janten RT 08 Kampung Berecep teras panginten dina 2015-2020 Gusti Allah ngersakeun ka pribados aya nu kalayan ayeuna panginten nembe awal Januari 2021 dugi ka ayeuna Oktober panginten 10 bulan ngajabat di kedudukan kepala dusun 2 tah ku ayana sakitu boh pilihna salami pribados duduk di kepala dusun 2 eta kirang tiasa memuaskeun dina pelayanan khususna kanggo masyarakat sadayana nyuhunkeun ageung hapunten hapunten anu kasuhun ka sadayana warga masyarakat sakitu anu tiasa ku pribados diperjuangkeun alhamdulillah kalayan kerjasama sinareng Pak RT 21 Pak RW 06 pangintenya ya alhamdulillah sakedik-sakedik tiasa ngabantos sakumaha aspirasi-aspirasi masyarakat anu eta masyarakat membutuhkan alhamdulillah ku harmonisna hubungan antara dusun ka RW ka RT alhamdulillah masyarakat di antawisna nya tos merata dina masalah pembagian eta salaresemanya lamun teh mah harmonis teh antara kepemerintahan insyaallah masyarakat moal jadi korbannya mudah-mudahan sadayana aparatur pemerintah masing amanah tur balalageur nya Pak Bu amin ya Allah rabbal alamin tah panginten dina hal eta ayeuna posisi abdi ditarik panginten ka staf tah kanggo kapayuna panginten pribados moal saumpamina teh mah teu aya pamengandip Pak RW atau napi Pak Dusun dina ngisi sambutan panginten pribados geun mah moal tiasa ieu ya, kitunya paling insyaallah aya kanggo hadir mah mangga Bapak Ibu saumpamina aya acara-acara gernaka-gernaka HBI pribados kalintang atau saumpamina diangkeun tiasa upami teh mah aya waktu senggang insyaallah hadir. Tah eta panginten kanggo masalah penggentosna pribados dina kadusun da 2 ayeuna nuju kosong ieu masih dalam proses oge pertimbangan ti ibu kepala desa. Teh acan aya anu ditangkeuskeun kitu nya. Nembe diproses keneh pertimbangan keneh kitu nya. Tah eta panginten ti pribados dicukupkeun sakitu anu tiasa kaduhikeun dina masalah pemerintahan. Kalayan ditutup ku satajan mungkur apunten anu kasuhun boh pilih salami pribados nyarios dina ieu saah bilih aya catur anu teu kaukur reka bahasa anu pasalia tingkah laku tingkah paripola anu teu merenah nyuhunkeun ageung hapunten kasadayana ditutup ku akhirul kalam wa mohon maaf bila kami tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.